Okay, nampak. daripada yang kita dah satu dan Alright, sekalipun dah baik. minta anda Okay, selesaikan so untuk soalan chapter 3, soalan yang dapat part kita 2 dapat ini, okay, ada untuk beberapa sesuaikan rumah di kiraan parti ataupun pertama calculation yang yang kita kita akan buat. Okay, yang pertama ialah di mana kita akan mengira equilibrium. Okay, keseimbangan eh. Okay, untuk mengira equilibrium, untuk mengira equilibrium eh, ataupun keseimbangan. Okey, ada dua kaedah lah. Okey, sama ada anda menggunakan kaedah AEAS ataupun ADAS. Dan satu lagi kaedah ialah kaedah leakage injection. Okey, kaedah leakage injection. Alright, di mana kalau kaedah AEAS ini ia menggunakan okey, kaedah AEAS ini ia menggunakan function C eh. Function C. Okey, dia banyak menggunakan function C lah. Kemudian dia ada, kita akan kira berperingkat lah. Bermula daripada 2 sector, kemudian 3 sector dengan 4 sector. So hari ini kita akan belajar 2 sector dululah. Okey, kemudian nanti next next class nanti pun kita akan masuk 3 dengan 4 sector. Manakala satu lagi kalau kita menggunakan kaedah leakage injection eh, kalau anda diminta gunakan kaedah leakage injection, ia banyak melibatkan function S ataupun function saving ya. Anda perlu membentuk function S ataupun function saving lah. Alright, jadi dia ada juga 2 sector, 3 dengan 4 sector lah, di mana bila dia makin banyak sector, dia punya calculation dia tu semakin complicated. Okay, so perlukan lebih perhatian lah. Kalau macam 2 sector ni senang, bila naik 3 sector, bila ada tax yang ada cukai ni, dia akan agak sukar sikit lah kiraan dia. So, tapi perlukan penelitian dan ni lah semasa anda mengira. Okay, so kita tengok dulu. Okay, so untuk kita menentukan income equilibrium determination AEAS antara dua-dua ni, okay, kita boleh yang pertama ialah table method. Masa kita sediakan jadual lah, kita sediakan jadual untuk cari dia punya equilibrium. Okay, tapi cara yang lebih cepat dan pantai, kita juga boleh gunakan mathematical method lah. Kita gunakan mathematical, kaedah matematik, kaedah formula. Alright, kemudian ada sekali diagram method. Ah, diagram method ni sebenarnya gambar rajah lah, gambar rajah dalam bentuk kelop. Okay, dalam bentuk kelop tu kita tunjuk di manakah dia punya apa equilibrium dia. Alright, okay. Ah, so terpulang kepada bentuk soalan lah. Ada soalan dia keluar dalam bentuk table. Ada juga yang apa benarkan anda dalam bentuk matematik. Ada juga dia bagi gambar rajah yang perlu anda selesaikan lah, cari equilibrium pun nilai SC dan sebagainya. Okay, sekarang ni ada soalan nak kelas? Sebelum kita nak masuk bahagian kiraan. Tak ada. Okay, tak ada eh. Okay, kalau tak ada kita pergi kepada. Okay, ni contoh untuk kira mengira equilibrium eh. Okay, untuk kita mengira equilibrium. Okay, diberi kat sini. Okay, autonomous consumption eh, C, autonomous consumption iaitu 100, autonomous C eh. MPC dia bagi 0.7, autonomous investment 500. Okay, untuk 2 sector, siapa tahu antara dalam 2 sector ini, sektor apa yang ada dalam 2 sector ni? Kita dah belajar kelas lepas. Siapa ingat? Hello, hello, ada orang tak ni? Tak faham soalan. Tak, untuk tu sektor. Untuk tu sektor, sektor apa yang ada? Yang yang ada dalam dalam tu? Okay, kita dah belajar kan yang lepas tu kan? Yang apa, 2, 3 dengan 4 sektor. Dalam tu sektor ada apa? Dalam 3 sektor ada apa? 4 sektor ada apa? Ada apa yang terdapat dalam sektor-sektor tersebut? Okey, so dalam tu sektor ada apa kelas? Ada sektor apa? Powers dengan firm. Ya. Apa dia? Okey, bagus. Household dengan firm eh. Untuk tu sektor kita andaikan kita mengandaikan cuma ada dua sahaja sektor yang terdapat di dalamnya, iaitu sektor isi rumah
iaitu kita sendirilah isi rumah yang berada di rumah dan juga sektor firma. Okey, kita andaikan cuma ada dua, cuma ada dua sektor sahaja. Right, nanti three sector dia akan bertambah lah. Ada three sector, kita ada government. Kemudian bila four sector, kita akan tambah lagi international trade. Okay, ha, so sekarang tak apa. Yang three dengan four boleh lupakan dulu. Kita fokus dulu kepada two sector. Dia boleh kita andaikan bahawa cuma di dalam ekonomi itu cuma ada household ataupun isi rumah dan juga firm, firma sahaja. Alright, firm dengan firma sahaja. Okey, so kita andaikan begitulah. So bila kita andaikan begitu, ini bermaksud okey, di dalam two sector dia tiada, okey, tiada Y, Y tak ada. Okey, Y tak ada. Y tak ada pula. T tak ada, cukai tak ada. Tiada cukai dan tiada inilah, tiada cukai yang dikutiplah. Okey, kejap saya nak test saja benda pen. Okey. Maisarah 1, Maisarah 2, Maisarah 3 tak ada. Okey, sebentar. Okey, saya nak test sini. Okey, so untuk tu sektor, boleh nampak tak yang saya tap tu kelas? Boleh nampak tak? Boleh. Okey, so tu sektor. Okay, so dia Y okay adalah sama dengan YD. Okay, Y ialah nation, apa income tu, national income. YD ialah disposable national income, iaitu Y setelah tolak dengan cukai. Tetapi untuk tu sektor, Y dengan YD nilai dia sama. Okay, okay, nilai yang sama sebab tiada cukai ya, ataupun tax. Okey, T. Okey, yang tu boleh faham tak kelas? Y sama dengan YD sebab apa? Di dua sektor tiada Y dengan YD adalah nilai yang sama. Boleh faham tak? Boleh kelas? Halo. Boleh. Okay, so kalau sini anda, kalau untuk tu sektor, kalau buat table macam ni, Y dengan, nak letak Y boleh, nak letak YD pun boleh sebab nilai dia sama. Sebab apa? Untuk tu sektor kita andaikan tiada cukai, tiada government. Okay, tiada kerajaan yang nak mutus. Sebab tu Y dengan YD nilai dia sama. Okay, so tak ada masalah lah dan kiraan dia agak mudah juga. So dia beri kat sini autonomous consumption 100. Okay, autonomous consumption kita dah belajar sebelum ni, ia ada bila Y sama dengan kosong, Y ataupun YD sama dengan kosong. Okay, MPC sama dengan 0.7. MPC ni dikirakan untuk anda lah 0.7. Okay, kemudian autonomous investment 500. Okay, so di sini dia berilah. Biasanya dia akan beri jadual kosong ni. Ini contoh lah. Ini contoh yang lengkap. Okay, contoh yang lengkap. Kita dah bermula pada Y kat situ. Kemudian C ni S, saving. Kemudian ni I. Okey, kemudian ni adalah formula C tambah dengan I, iaitu C ni. Okey, kita campur dengan I. Okey, C ni kita campur dengan I. Okey, so 100 campur 500 dapat sini 600, betul tak? Okey, boleh tak kelas mana dapat yang kolom yang terakhir ni, C campur I ni? Okey, boleh eh? Alright, so C campur dengan I, so dapat ini kita urut kat sini lah. Di mana formula untuk mengira tu ialah bila AE sama dengan AS. Okey, AE ni ialah yang ni lah. AD ni C tambah I. Manakala AS ni ialah Y. Okey, adalah Y. So kalau kita tengok kat sini, mana nilai yang sama, dia ada highlight kat situ. 2000 kat sini. So 2000 kat sini. So equilibrium dia adalah di sinilah equilibrium dia. Okey. Dia punya nilai keseimbangan dia adalah titik dia di sini. Okey, apabila Y sama dengan C tambah I. Okey, apabila Y sama dengan C tambah I. Okey, tak apa, ini memang apa, subjek kiraan kan, matematik. So nanti memang kena buat exercise lah, kena buat latihan kan untuk lebih faham. Okey, kadang-kadang saya terang-terang ni mungkin ada yang masih blur-blur kan, tak nampak dan sebagainya, tak apa. Jadi bila anda buat latihan, insyaAllah dalam lama-lama akan nampak lah.
Okey, kita pergi. Okey. Ini leakage injection. Okey, kalau leakage injection dia berbeza sikit lah. Berbeza sikit. Okey. Berbeza sikit. Autonomous consumption 100. Okey, kemudian apa MPS 0.3. Autonomous inverse. Dia soalan yang sama kalau anda tengok kat sini. Okey, kalau tadi MPC dia 0.7 betul tak? Okey. Ha, tengok MPS dia 0.3. Ha, mana dapat 0.3 ni? Iaitu 1 tolak 1 tolak 0.7. Okey. Kemudian autonomous investment 500. Kemudian dia bagi autonomous consumption. Dia tak bagi autonomous saving kan? Ha, so Tommy kita tahu kalau autonomous saving dia adalah negatif 100. Okey. Negatif 100. Kemudian kalau untuk leakage injection punya kaedah dia berbeza. Leakage injection, apa maksud leakage injection? Okey, mudah sahaja. Okey, saya nak type kat sini. Okey, leakage. Maksud leakage dalam bahasa Melayu kelas? Maksud? Leakage. Bocor lah. Bocor. Manakala injection. Injection suntikan lah kan. Suntikan. Okey, macam suntikan COVID tu lah. Okey, leakage injection. Sebab apa dikenali sebagai leakage injection? Sebab dia berkaitan dengan saving dengan investment. Okey, di mana di dalam ekonomi dia andaikan bahawa saving tu adalah leakage. Okey, saving Saving itu adalah leakage ataupun bocor. Sebab apa? Kalau kita duit kita simpan dekat tabung dekat rumah ke ataupun kita simpan dekat bank kan, kita tak buat apa-apa, ia adalah satu kebocoran dalam ekonomi. Sebab apa? Sebab duit itu tak bergerak. Bila duit itu tak bergerak, ekonomi pun tak bergerak. Sebab tu S ataupun saving dikenali sebagai leakage dalam ekonomi. Okey, manakala investment investment pula ataupun I. Okey, investment pula ataupun I dikenali sebagai injection lah dalam ekonomi. Sebab kalau kita melabur, kalau bank tu melabur ataupun kita sendiri melabur dalam saham dan sebagainya, ia akan menggerakkan ekonomi lah sebab duit tu bergerak. Okey, kita melabur dekat syarikat tu, kemudian syarikat tu dia akan dia akan bayar gaji, dia akan buat production dan sebagainya. So ekonomi tu bergerak, tu yang kita tahulah apa yang dimasukkan dengan leakage dengan injection. Okey. So saving mewakili leakage, manakala investment ataupun I ni mewakili injection dalam sesebuah ekonomi. Okey, boleh-boleh kelas, jelas tak? Jelas. Hello, hello. Faham eh? Okey, alhamdulillah, bagus. Okey, so untuk tu kita boleh ni kita derai lah function ni kan, S sama dengan negatif 100 tambah 0.3Y. Ini adalah function S lah. Function S dia punya autonomous saving ni memang always akan negatif. Okay. So kalau untuk two sector dia senang je. Kalau two sector kita tukar saja. Autonomous consumption dia 100, automatic autonomous saving dia negatif 100. Baik. Okay, so macam mana kita nak tengok equilibrium dia? Iaitu kita akan tengok S dengan I lah. So, bila S sama dengan I. Anda tengok kat sini. Nampak situ. S 500, I 500. So di situlah equilibrium dia, iaitu apabila Y bersamaan dengan 2000. Okey, kalau soalan yang sama, tak kira anda menggunakan kaedah AEAS ataupun anda menggunakan kaedah leakage injection, jawapan Y anda mesti sama. Mesti kena sama. Kalau tak sama, okey, jika tidak sama, maksudnya anda salah kira lah equilibrium tu. Okey, boleh-boleh kelas. Hello, hello. Okay. Tak apa, siapa yang boleh tu bagus, siapa yang masih apa blur-blur tu. Okey. Kita tengok, kita buat exercise lah. Okey, kita buat exercise.